Oke, ini udah siap. Tinggal tunggu azan maghrib. Oke, siap dihidangkan. Menu buka puasa, aku mau goreng udang, taro telur, udang crispy ya. Telur, terus masako, lada, tepung beras, dan tepung terigu. Terus aku mau buat sambal tomat. Aku mau taruh tepung terigu dulu di dalamnya ya. Tiga sendok. Campurannya tepung beras aja, terus garam, ini lada putih, taruh secukupnya aja, satu butir telur, oke kita aduk-aduk sampai rata. Tambahkan air sedikit ya, nanti kan ada air kayak menggumpal gitu. Udangnya tadi aku udah cuci bersih dan itu tainya udah tak buang ya, jadi udah bersih ini. Kalau tepungnya kurang bisa ditambah. Tapi ini udah cukup ya. Kayaknya tepungnya kurang ya. Kita diamkan dulu, biar bumbunya meresap. Ini ada kemerahan dia punya. Dia punya telur kepala kayaknya ada pecah. Ini udah merata. Kita diamkan dulu. Iya. Oke, sekarang aku mau buat. Iya, tadi masakannya belum taruh ya. Aku taruh secukupnya saja. Oke, aku mau buat sambal tomat. Taruh bawang bombay 2 bawang, ini aku mau tak blender aja soalnya malas membuka. Penumbukannya itu kan bukan penumbuk kayu ya, jadi
ini karena cabenya pedes banget, jadi aku cuma taruh oke, ini gula merah tak campur sedikit. Nanti bisa ditambahkan. Blender dulu. Matangan lebih cepat. Karena tangannya udah bersih, cuci bersih, jadi nggak apa-apa. Kita taruh semua, taruh sedikit air biar bisa jalan. Goreng udangnya sudah, kita lanjut buat sambal tomat.
karena ini banyak ya, jadi agak 2 sendok kecil pakai taruh masak loh. Aduk-aduk sampai matang. Masih ada perikir sedikit-sedikit. Ada bawang putih.